kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi. Patah hati terseyok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya, tunggu dulu kawan, ini belum akhir. Semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah. Pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dari sifat iri dan dengki terhadap sesama manusia. Ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dari sifat sombong, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lancarkanlah segala urusanku dan dipermudahkanlah segala jalan yang mau aku tempuh. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memberitahukan kepada kalian semua bahwa sebulan lagi kalian akan mengikuti uji kompetensi akuntansi. Maka dari itu, kalian harus mempersiapkannya di rumah ataupun di sekolah belajar dengan yang baik ya anak-anak. Baik, Bu. Saatnya istirahat. It's time to have break. Maaf deh, kayaknya aku mau ke kantin dulu deh, gak apa-apa.
Udah lama nih kita nggak main, gimana kalau kita nonton aja? Lebih bagus tuh, Aluna gimana? Mau nggak? Jangan Aluna, ingat kamu harus belajar agar nilaimu lebih baik dari sebelumnya. Ayo main aja Aluna, belajar bisa nanti saja. Maaf, bukannya aku nolak, tapi kalian tahu kan tadi apa kata ibu di kelas? Kita akan menghadapi kompetensi. Ya, gak seru, ya udah deh, kali aja. Kamu harus jujur, jangan dengerin kata dia. Terpaksa deh gue harus bohong. Ya Bu, maaf tadi ada kegiatan gitu. Ya udah, saya makan dulu. Iya Bu. Loh, kok gak balance-balance sih? Gak boleh nyerah, pokoknya harus bisa. Bisa Luna, bisa. Ya Allah, gimana sih? Nah, ayo makan. Ibu udah siapkan makan siang untuk kita. Iya Bu, bentar. Aluna nyelesain dulu pekerjaan sekolah, nanti Aluna nyusul deh. Coba deh hitung lagi. Alhamdulillah, ya Allah belan. Aduh, lapar ih. Ah, makan dulu ah. Ya udah, kamu makan dulu. Tadi ibu udah makan duluan karena kamu lama. Maaf ibu. Ya udah, ibu ke kamar dulu ya. Ya. Kamu udah makan, malah main HP, bukannya belajar? Ya bu, baru aja main HP bu. Bu apa sih HP-nya? Apa-apaan sih bu? Baru aja main HP bu. Kamu kok orang tua melawan? Gimana ibu aja? Apaan sih bu, dari tadi ngomel-ngomel mulu. Aku capek bu, dengernya bu. Yaudah sekarang aku sholat bu. Tek aja lah, gak apa-apa lagi ya, cuman ulangan gini doang. Nih,
Ya Allah, gak apa-apa nilai aku kecil. Yang penting, aku sudah berusaha. Kok dia paling besar sih? Kan dia lihat catatan gue. Kalian harus lihat belajar lagi untuk minggu depan UJIKOM. Semoga kalian di atas AKM semuanya. Sekarang ibu gak akan kasih tugas, tapi kalian harus membenarkan apa yang salahnya. Jadi segitu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kuserahkan padamu. Aku yakin, soalnya tidak jauh dari yang aku pelajari. Bismillah, karena usaha dan ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membagikan rapor anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah juga ya Bapak Ibu sudah hadir di sini. Dan alhamdulillah, cuma beberapa anak yang nilainya anjlok, tetapi 80% bagus. Oke, kita mulai. Dari peringkat pertama adalah Aluna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyebutkan dari naskah drama yang berjudul Usaha Tidak Akan Mengkhianati Hasil. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu usaha dan apa itu hasil. Usaha merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu tanpa berputus asa. Sedangkan hasil adalah sesuatu di mana didapatkan sesudah melakukan sebuah usaha. Perjuangan yang dilalui saat berusaha membuat orang-orang menangkap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini adalah pola sebab akibat di mana hasil adalah akibat dan usaha adalah sebab. Yang terpenting adalah jangan pernah berpikir untuk menjadi yang terbaik, tapi berpikirlah untuk melakukan yang terbaik agar menjadi yang terbaik.
Seperti yang dapat kita lihat di video sebelumnya, ada seorang siswa-siswi yang akan menghadapi uji KOM. Tetapi ada satu siswa yang tidak pernah belajar, bahkan jika ada pelajaran yang ditugaskan untuk menyetat, dia tidak pernah melakukannya. Sehingga di saat dia akan melaksanakan uji KOM, bingung, sehingga dia menyampaikan jawabannya kepada seorang siswi. Dan pada akhirnya, ia menuai apa yang ia tabur. Motivasi dari naskah drama ini adalah ketika melakukan sebuah usaha, kita harus bisa mengerjakannya dengan baik dan tidak mudah untuknya. Terkadang untuk membuat sebuah hasil yang memuaskan, dibutuhkan usaha yang ekstra dengan perjalanan yang tidak begitu mudah. Usaha berlaku dalam segala aspek dalam kehidupan, terutama di zaman yang serba digital ini. Kita semua dihadapkan dengan persaingan yang semakin ketat untuk memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup, karena semua serba mudah. Hal tersebut terkesan sederhana, cukup dengan berusaha sebaik mungkin, melakukan proses dengan baik, jatuh bangun, dan bisa mengontrol diri dikala jenuh atau lelah saat mengalami sebuah proses usaha. Pemahaman yang sederhana itu dapat ditarik kesimpulan dari terapan nantinya saat kita mengalami keputusasaan. Kita harus mengingat tujuan yang ingin kita capai apa. Ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga, maka kita akan memperoleh hasil yang sebanding dengan upaya atau usaha yang kita lakukan selama proses mendapatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa.